Halo teman-teman, balik lagi bersama Kakak. Lihat di sini Kakak sudah mempunyai mainan yang sangat besar. Ini adalah kereta api Thomas, teman-teman. Tapi yang versi besarnya. Gimana? Kalian sudah pada punya belum, teman-teman? Nih, pasti kalian penasaran kan sama rel yang sangat cantik. Lihat, relnya melingkar, teman-teman. Tuh, ada banyak juga rambu-rambu lalu lintas. Terus ada jembatan. Tuh, pasti kalian semua penasaran ya. Nih, kita balik. Di sini ada apa? Oh, lihat teman-teman, di sini ada petunjuk kalau isinya ada 63 peach. Lihat, ada 63 ya, teman-teman. Dan di sini ada petunjuk cara pemakaiannya. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir ya, oke. Sekarang Kakak akan mulai buka. Kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Yeay, akhirnya Kakak akan membuka busnya, teman-teman. Tuh, wow, banyak banget, teman-teman. Pasti kalian semua penasaran kan? Lihat, ih, banyak banget. Tuh, di sini Kakak mempunyai ada 2 jembatan, teman-teman. Pinggir kiri dan pinggir kanan. Tuh, nanti kita tinggal pasangkan jembatannya ya. Ini ada 2 ya, teman-teman. Nah, nanti kita menggunakan ini tiang penyangganya, teman-teman. Ada di sini, ini tiang penyangganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teman-teman. Tuh, nanti kita pasangkan di sisi-sisi jembatan ini ya. Ini dengan jembatannya. Jangan lupa ya, teman-teman. Wow, bagus sekali ya. Sudah komplit, teman-teman. Wow, bagus banget ya. Kita simpan di sini. Nah, sekarang kita hitung ada berapa rel berwarna biru ini. Ayo kita hitung bareng-bareng. Wow, banyak banget, lihat. Ih, Kakak udah kepenuhan tangannya. Wow. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, ada 13 rel yang melingkar seperti ini, teman-teman. Nah, yang kecil-kecilnya ada 4, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Hore, ada 4. Nah, terakhir yang ini, teman-teman. Ini hanya ada 1. Oke, hore, bagus banget. Nah, teman-teman, sekarang kita hitung ada berapa rel yang berwarna putih tulang ini ya. Kira-kira ada berapa? Pasti penasaran kan? Ayo kita hitung bersama-sama ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Wow, ada 4 rel yang berbentuk seperti ini, teman-teman. Wow. 5, 6, 7, 8, 9. Wow, ada 9 rel yang berbentuk lurus, teman-teman. Wow. Nah, ada 1 rel yang berbentuk kecil dan 1 rel yang berbentuk seperti ini, menanjak dan memudun. Hore, bagus sekali ya, teman-teman. Akhirnya Kakak sudah menghitung yang warna biru tua dan yang warna putih tulang ini. Sekarang kita hitung ya, ada berapa penyangga untuk relnya. Wow, ini banyak banget nih. Kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ada 6 tiang penyangga rel kereta api, teman-teman. Hore, senang sekali kakak punya banyak banget mainan. Nah, sekarang kita hitung. Ada banyak sekali rambu-rambu lalu lintas, teman-teman. Tuh, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lampu jalan, teman-teman. Kenapa ada lampu jalan? Supaya nanti ketika malam hari bisa menerangi jalanan rel. Yeay. Ada 1 rambu-rambu lalu lintas atau bisa kita sebut lampu merah. Ada rambu-rambu stop. Nanti kalau teman-teman bertemu rambu-rambu stop harus berhenti ya. Dan ada 2 rambu-rambu lain juga, teman-teman nih. Hore, akhirnya kita sudah selesai di kotak yang sebelah sini bersama jembatan, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini ada lokomotif Thomas, teman-teman. Pasti kalian penasaran kan sama wajahnya? Tuh, lihat, lucu sekali, gemes. Wow, Thomasnya sangat lucu, teman-teman. Nah, Thomasnya berwarna biru. Dia mempunyai angka 1, teman-teman. Wow, bagus sekali. Hore, bagus sekali ya, teman-teman. Tuh, ih, lucu banget wajahnya, teman-teman. Kita buka ya, kita nyalakan ya. Wow, lampunya menyala, teman-teman. Ih, bagus banget. Wah, dia mempunyai suara. Yeay, bagus sekali, teman-teman. Kakak akan matikan ya. Wow, lihat lokomotif kakak sangat bagus. Pasti kalian semua pengen kan? Ayo beli. Nah, sekarang kakak simpan ya di sini. Dan kita lihat ada gerbong kedua, teman-teman. Ini ada gerbong train. Tuh, berwarna biru, teman-teman. Bagus sekali bukan gerbongnya? Pasti kalian semua menyukai gerbong ini. Kita lihat ada gerbong terakhir di sebelah sana. Nah, ini adalah gerbong paling terakhir, teman-teman. Adalah gerbong transport, gerbong yang terbuka tuh. Nanti kita bisa menyimpan barang-barang di sini, teman-teman. Hore! Gimana, teman-teman, suka tidak sama kereta api Thomas ini? Tuh, kalian semua pasti menyukainya, bukan? Wow, bagus banget. Kakak saja sangat bahagia mendapatkan mainan ini. Nah, teman-teman, sekarang semuanya sudah kakak unboxing. Bagaimana? Kalian menyukainya juga, bukan? Wow, bagus sekali ya, teman-teman. Ini dia, semuanya adalah isi dari Thomas yang berwarna biru tuh. Nanti kita bikin rel seperti ininya ya, teman-teman, di video berikutnya. Jangan lupa ya untuk terus pantengin channel kakak. Nah, teman-teman, sampai sini dulu video unboxing hari ini. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn on notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk terus share video kakak. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, teman-teman. Bye-bye.